dengan strike pertama. Strike pertama. Assalamualaikum, morning guys. So hari ini kita pergi memancing lagi dengan member. Member cakap jumpa di CKS. So saya tahu apa dong, mana di mana planning dorang semua tu inilah. So macam biasa, noob ni pun baru mau ikut dengan peracun utama juga. Jadi kita tengok dari sana macam mana lah, apa kejadian dia lagi lepas tu. Okay. Sampai di CK sudah turun itu peracun pertama. Nah, ini abang brother ni. Terima kasih kan. Ini abang ni kalau bas rompok lekor ni memang mantul ya. Gila ni. Apa sudah nama rompok lekor doh? Nama segala rompok lekor abang lah. Rompok lekor cik mat. Oh. Ah, saya tinggal dengar tu tetanggan tu je. Jadi sekarang kita pergi ping tempat lalu kan? Ya, kita pergi ping tempat lo. Okey. So kita kena gerak awal. Okey, jumpa kamu sana. Okay guys, sekarang sudah sampai ke tempat lokasi kejadian sudah. Aku tidak di mana nih. Ikut member ya. Kawasan dia memang tenang lah. Nah ini dia bilang area-area sana lah. Hujan cuma rebarai. Tapi aku tak dengar bunyi kereta pun, aku dengar bunyi cengkerik sekarang ni. Wish our luck dengan brother ni. Harap-harap dapat ikan strike besar ni hari. Amin. Sebab lama sudah ada strike, ada 10 tahun sudah ada strike. Lama juga. Karang, batu karang sudah ni di badan. Tidak strike. Wah, dia si strike besar ni hari. Okay guys, dengan kami betul-betul menghujan jo. Oh ya, masih tunggu umpan lagi daripada mes yang sama. Aku pergi makan ini dulu lah. Okay guys, first cast of the day. Kau harap-harap dapat lah. Kalau rezeki adalah berdedap, tak apa lah. Kau bawa lah. Jadi sambil saya mengcasting tadi kan, coba peringatan kepada semua lah. Ini dari orang berpengalaman kena, supaya kamu contoh lah. Oke, kamu nampak tu pokok tu paling ujung tu, di situ ada satu popper tu. Popper harga dia boleh tahan juga lah, boleh makan 2-3 kali KFC punya set lah, punya harga sudah sangkut sana. Mau baling bersemangat kono, ini kejadian dia nih, situ pokok, siapa-siapa yang dapat ambil itu lah. Okay guys, sekarang sudah jam 1 lebih. Dengan member-member, ada sebesar ada member-member yang sudah sampai pun masih berjuang. Waktunya peracun pertama pun masih berjuang. Peracun kedua aku pergi sana. Mari pergi ke hujung pantai ya. Itu anjing tu. Ke hujung-hujung sana ada membaling, sudah strike. Ciumat dengan strike pertama. Kita tengok apa yang naik. Berat ke bro?
Lawan nggak? Oi, ikan putih. Oi, ikan putih. Eh, back. Woo! Mat, pegang mat. Pegang. Strike pertama. Umat. Yeah, itu dah. Sentik gini dulu. Letak bosku. Letak bosku. Apa? Lepas. Ayo. Oh. Batu mana pergi? Lambat pokok tadi. Pohon lagi ya. Ini batu ni. Sop. Sop. Batu sintak ya tadi tu bro. Hai guys, sekarang jam berapa sih ni? Okay, jam 2 sudah, member sudah lapar. Kita punya chef for today. Rasanya aku juga makan juga chef. Yes. Ini benda ni kalau aku nampak ni macam biasa-biasa kamu rasa kan? Kamu rasa dalam keadaan kami sini ni macam lapar itu. Apa sih kita masak? Ini nanti main fish. Nanti dia lupa bawa bawang-bawang. Beda rasa. Biasa tak. Oh, pencuri. Ali pencinta dari mana nih? Member datang. Aduh. Jadi sekarang nih member mau memasak tuh. Makan. Kita ada tenaga. Pasti baru kita fry ikan besar. Jadi sini ada ikan besar. Ya. Api kami ini macam dalam korbankan diri dia untuk kabelnya api. Inilah kawan. Inilah kawannya. Ini namanya kawan. Dia blok. Dia datang dari jauh untuk blok ya. Lepasnya dia balik lah. Tidak makan. Lapar. Oh, sana dia. Ini sama saya nak bubur. Asli dia bodoh. So, inilah menu kita untuk ini hari. Malas sudah mau buburin yang lain-lain, masak yang lain-lain. Oh, cukuplah untuk satu hari, petang satu hari. Kepada pemancing tegar memang paham inilah, sedap. Lek, kawan tuh, Lek. Oh, man. Amin. Babang dapat. Ikan putih, bersih comel punya. Tapi, oi, tapi bukan killer, kayak masih killer lagi nih. Kena casting. Woi, baru ada casting dapatkan tanda. Pula aku casting dari tadi enggak sangkut-sangkut. Rezeki brother tau. Untung macam belum ada rezeki. Mungkin sekarang pergi mentari mengcasting di sebelah sungai lain. Aha. Ini member baru sampai. Jembatan. Ya, try buat di jembatan dulu tengok macam mana lah. Kalau ada rezeki itu ada. Oke, sekarang casting berapa kali saya berbaling-baling macam punya tangan macam tegap sudah macam lah. So, nampaknya ada rezeki juga di sini. So, berarti kembali ke pangkal jalan. Nah, brother itu masih semangat di sana. Okay. So, apa-apa tinggulah. Kalau ada rezeki, adalah. Kalau tidak, follow alam. Oke okay, guys, sekarang kami balik ke tempat asal. Member kami dapat pari. Aku tentu tidak. Memang memalang itu. Kamu mau tengok punya pari macam mana? Bukan! Member punya pari. Halo. Rezeki dia hari ini. Oh, mantap. Sorry. Ya guys, aku tentu macam mana. Adakah ini dikira sebagai jangan killer? Ya, lesson ini sudah ada. Tidak besar lah, tapi alhamdulillah lah. Syukur alhamdulillah. Kepada yang orang dulu macam aku dapat ini, memang alhamdulillah. Ya, sekarang jam 5 sudah bersama yang berdekir masih lagi. Dan juga abang-abang di ujung sana pun masih lagi. Aku pula macam potong sasar lah. Siap sama suruh pulang sudah. Pulanglah sebelum kita pusing video. Saya indah. Kalau member, so harap kamu enjoy ini video. Like and subscribe. So, I see you on the next one. Bye.